Cristiano Ronaldo bikin heboh, membuat saham Coca-Cola merugi hingga 57 triliun. Saham Coca-Cola anjlok 1,6% turun dari 242 miliar US dollar ke 238 miliar US dollar. Sehingga itu media menyebutkan kerugian Coca-Cola mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 57 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan pada saat konferensi pers Euro 2020 jelang pertandingan Hungaria dan Portugal, Cristiano Ronaldo menunjukkan ketidaksukaan pada Coca-Cola. Ia menyingkirkan dua botol minuman itu di depannya dan memberi pesan jangan minum soda, minumlah air, katanya singkat, sambil mengangkat botol air mineral dengan tangannya dan meletakkan di depan meja konferensi pers. Padahal, Coca-Cola adalah salah satu sponsor Euro 2020. Ternyata membawa dampak signifikan ke Coca-Cola. Coca-Cola merugi hingga 57 triliun rupiah. Seperti yang kita tahu, bagaimana kondisi kebugaran yang dimiliki Cristiano Ronaldo, meski usianya tidak muda lagi, hal ini dikarenakan pemain Juventus ini sangat menjaga kebugaran dan menjaga pola makan sehat. Dan dia juga tahan memarahi anaknya apabila mengkonsumsi minuman bersoda berikut, dan juga makan keripik. Dia selalu menjaga kondisinya dan tampil maksimal dalam pertandingan di lapangan. Saham Coca-Cola anjlok 1,6% turun dari 242 miliar US dollar ke 238 miliar US dollar. Sehingga itu media menyebutkan kerugian Coca-Cola mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 57 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan pada saat konferensi pers Euro 2020 jelang pertandingan Hungaria dan Portugal, Cristiano Ronaldo menunjukkan ketidaksukaan pada Coca-Cola. Ia menyingkirkan dua botol minuman itu di depannya dan memberi pesan jangan minum soda, minumlah air, katanya singkat, sambil mengangkat botol air mineral dengan tangannya dan meletakkan di depan meja konferensi pers. Padahal, Coca-Cola adalah salah satu sponsor Euro 2020. Ternyata membawa dampak signifikan ke Coca-Cola. Coca-Cola merugi hingga 57 triliun rupiah.